Ya buwingi aku wis maring pasar Kesambi, pasar Margasari, kiye ketelu pada bae keluane. Soal retribusi, njaluke pedagang-pedagang juga kari ora dagang aja kena bayaran. Iya Mas, bener. Ya wis. Pasare bi yo om mlasi nang. Ya. Jam 10 be. Pasar rame maning pripun nggih, Bu? Nang mana lagi? Sekilo pira, Bu? Ini 1 kilo nih. Ya. Beres di pasar Prayiman. Nah iya, wek. Sipi sarane nganuke mrogo nang pasar Prayiman. Aku dukung 100%. Aku yeah. Jadikan iku tok pakamane. Tolik karcis, karcis bisa bae aja barcode. Aja retribusi iya, atau ya, kari retribusi tetap syaratnya kari orang makan aja bayar kan ya, ya. Yang penting saat ini begini Bu ya. Ini kan saya saat ini baru bisa mendengarkan ya, karena masih calon ya, ya. Nanti kalau Allah mengizinkan saya jadi amin. Insya Allah keluhan-keluhan kita carikan solusi ya, bersama kita kasih lagi ya, kita kasih oleh-oleh alhamdulillah oleh-oleh dari Bu Buriah. Ya. Terima kasih Buriah. Salim di situ Buriah. Salim wis. Sehat-sehat jenengan. Semoga Buriah dagangnya laris. Iskan semoga jadi bupati. Ya. Aja amanah di Kota Iskan. Orang ya. Amin amin. Ya. Jam. Supaya kari orang mangkat aja kena retribusi. Harapannya ya paling tidak ketika kita pedagang pasar memberikan retribusi kepada pemerintah, mestinya ada imbal balik kepada pasar ataupun pedagang, sehingga misalkan bangunan yang rusak itu bisa diperhatikan, ada anggarannya, sehingga tidak menunggu terlalu lama, segera diperbaiki. Kemudian sampah juga tidak terlambat untuk diangkut, sehingga tidak mengganggu aroma ataupun bau yang menyengat kepada pedagang. Saya kira persoalannya itu. Kemudian penataan pedagang juga ini perlu penataan pedagang sehingga pedagang ini terfokus pada pasar, tidak hanya dibiarkan ada pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Ini mesti juga ditata sehingga di dalam ada yang masih kosong bisa diisi.